murah. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau belanja bulanan lagi nih, yaitu bulan November. Nah, di sini seperti biasa aku belanjanya bareng suami dan baby aku. Dan aku pun mau cobain belanja di tempat yang baru nih, di mall baru di Lampung, yaitu Lampung City Mall. Dan aku belanjanya di Chandra Superstore ya, Moms ya. Ini aku lagi lihat-lihat harga Pampers, siapa tahu lebih murah dari online, dan ternyata harganya tetap jauh lebih mahal dari online. Jadi aku stok belinya tetap lewat Shopee ya, Moms ya, untuk Pampers. Di sini aku juga lihat-lihat untuk harga-harga nugget, kentang, karena nanti aku mau beli nugget ya, karena stok di rumah udah habis. Nah, lanjut aku lagi lihat-lihat dan mau beli susu baby aku karena stoknya tinggal sedikit di rumah. Ini baby aku umurnya 1 tahunan, pakai susu Bebelak. Di sini aku ambil yang ukuran 1 kilo biar enggak bolak-balik ya. Nah, di sini baby aku tahu aja ya, dia susunya dia. Dia udah mupeng aja ngelihat susu dia, jadi ngerti banget. Nah, untuk harga susu di sini rata-rata lagi nggak diskon ya, Mams. Jadi ini tuh harga normal, harganya 161 ribuan. Lanjut, aku juga lagi mau cari-cari makanan cemilan baby seperti biasa, kan udah habis di rumah. Ini aku cari-cari bingung ya, karena belum pernah kesini, jadi tempat-tempatnya itu belum paham ya, Mams ya. Nah, ini akhirnya aku ketemu tempat cemilan babynya. Di sini aku beli ring keju gitu ya, karena baby aku suka banget sama cemilan yang ini. Di sini aku langsung ambil 3 kotak karena ini lagi murah harganya. Aku juga beli puding buat baby aku. Di sini aku belinya rasa coklat aja karena baby aku lebih suka rasa coklat daripada strawberry. Nah, lanjut aku juga lagi beli stok softtek karena di rumah udah tinggal dikit, tapi aku belinya seperlunya aja karena masih ada sisa di rumah. Di sini aku lagi cari-cari merek yang biasa aku pakai. Di sini aku pakai merek Laurier dan juga merek Charm. Di sini aku beli yang ukuran panjang, yang untuk malam, dan juga ukuran yang biasa. Lanjut, di sini aku juga beli stok tisu karena ini lagi murah, yang merek Jolly ini ya. Aku beli 3 pieces karena itu hitungan harganya lebih murah, Moms, daripada yang biasa aku beli di Superindo yang ukuran 1 kilo. Jadi makanya aku ambil sekali 3. Nah, ini baby aku lagi happy banget ya, dia ketawa. Di sini aku juga lagi beli stok teh celup karena di rumah juga udah habis. Di sini aku beli yang melati karena aku tuh suka banget teh yang varian rasa melati daripada yang biasa. Di sini aku juga beli minuman coklat seperti biasa, yang merek Choco Drink karena lebih murah daripada merek Chocolatos. Lanjut, aku juga lagi cari-cari biskuit-biskuitan karena baby aku suka biskuit. Di sini aku beli satu aja karena di rumah itu masih banyak, beli buat stok aja. Dan aku juga lagi beli cemilan-cemilan stick gini ya, karena kan baby suka ya buat pegang-pegang makanan yang panjang. Jadi aku beli yang stick kayak gini, biskuit gitu. Saka. Yang warna. Nah, di sini aku juga beli deterjen karena deterjen di rumah udah habis, dan aku beli merek Daya. Ada nggak sih, Moms, yang suka pakai Daya juga di sini? Karena menurut aku Daya itu enak banget ya, Moms, wanginya, dan nggak mudah apek walaupun kita ngerendamnya lama. Di sini aku beli yang aroma floral blossom.
Itu enak banget moms, wangi deterjen yang aroma ini. Lanjut, aku juga lagi cari semprotan nyamuk. Aku lagi lihat-lihat yang harganya lagi diskon. Karena di sini yang lagi diskon merek Hit, jadi aku ambil yang Hit aroma jeruk. Nah, lanjut, aku lagi cari stok buat sabun cuci piring. Di sini aku ambil yang merek Mama Lemon karena juga lagi diskon di sini. Aku ambil satu aja karena di rumah itu masih ada stoknya. Jadi buat jaga-jaga aja kalau kehabisan, gak ribet lagi moms beli-beli di warung. Jadi ada stok di rumah gitu. Nah, lanjut, ini aku lagi beli saus juga karena sausnya udah tinggal satu di rumah, wajib untuk stok saus karena di rumah itu penggila saus cabai banget moms. Dan juga aku lagi beli gula juga, ini aku beli yang merek Rose Brand. Ini harganya harga normal semua ya, gak ada yang lagi diskon. Aku beli gulanya satu aja, kan di rumah itu gak begitu sering ya nyeduh-nyeduh minuman yang pakai gula, jadi cukup satu aja. Nah, di sini juga aku beli kecap, kecap yang aku beli yang ABC, aku beli satu juga untuk stok di rumah, karena di rumah juga masih ada moms. Oke, sekarang ke bagian yang paling aku suka di setiap supermarket, yaitu bagian mie instan. Aku seperti biasa beli mie instannya berbagai macam rasa biar di rumah itu nggak bosen. Jadi semua rasa aku ambilin. Nah, di sini aku juga beli stok pop mie kecil juga seperti biasa untuk stok di kantor. Dari jauh aja Mi. Ini udah belum nih. Cis ini Mi. Nah moms, aku belinya semua rasa ya. Dan ada juga beberapa rasa mie instan yang belum aku coba, jadi aku cobain. Banyakin Indomie itu. Soto nih. Sotonya soto. Wah, jadi. Apa itu mie? Udah. Apa? Gisip ya? Asaka. Anak mami. Kakak. Ya Allah, dusun. Dan yang terakhir, aku akhirnya beli nugget merek Kenzler. Biasanya kan aku beli Fiesta atau Champ ya moms ya. Kali ini aku beli Kenzler karena udah bosan rasa yang nugget merek sebelumnya. Oke, tinggal ngantri di kasir. Gendong aja, Pi.
Udah deh Mam, selesai belanja bulanan kali ini. Untuk barang-barang yang belum aku beli, biasanya aku beli di tempat lain lagi, seperti beras dan lain-lain. Nah, di sini kebetulan ada Playland di depan supermarketnya. Jadi aku mampir dulu biar baby aku main sebentar sekalian nuapin makan sorenya. Nah, ini aku udah sampai rumah dan ini struknya dan belanjaan aku bulan ini di supermarket cuma 579 ribuan ya Mams ya. Tapi itu belum beli beras dan lain-lain, masih ada beberapa yang bakal aku beli di tempat yang lain. Oke, okay, thank you for watching. See you on my next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.